kalau kita sudah memiliki pasangan, kita akan melakukan apapun untuk pasangan kita menjadi bahagia, termasuk berbagi segalanya gitu. Pokoknya hidup gue mah hidup lu gitu. Gak ada tuh split bill gue yang bayarin gitu. Tapi yang gak begini juga, teman. Aku benar nggak tahu guys ini apa namanya nih ya, kalau lagi konser gini-gini nggak jelas tuh moshing, terus ada anak-anak TikTok juga pargo, ini genre apa lagi ini anjir begini nih. Empat hal yang harus lo lakuin sebelum wisuda. Satu, mencatat minimal 2 dosen. Hah? Mencat ya? Bukan mencatat ya? Slip kolan sama dekan. Nang panjol lawan kaprodi. Nyuruh dosen PA ngerjain skripsi. Lu yang ngerjain skripsi. Ini aku banyak nanya aja deh sama kalian deh ya, kayaknya nih banyak, mereka juga banyak nanya soalnya, piralin gak ya ngajak ke date cuman dipesenin aqua? Tidak semua hal harus dipiralin. Bagus banget ya. Bukan. Ini di sini kita melihat dua kekacauan kalau lo lihat ya. Satu ada orang, mungkin ini ada hubungan romansa yang sedang retak. Nah belakangnya bemper mobil yang retak. Itu kan yang kau bilang sakit. Ini apa sih, mereka ini adu nasib. Ada satu lagi yang kurang, ngopi di teras sambil sebat. Jika Anda mengalami hari yang buruk, ingat bahwa kami menurunkan 6.000 batu bata di alamat yang salah. Apa nggak dicek dulu? Jadi ceritanya abis interview nih, terus tadi HRD-nya nanyain, kamu mau gaji berapa? Katanya gitu. Maksud gua bingung juga gitu. Mau jawab lebih takut kelebihan, mau jawab kurang juga gitu. Ya udah, gue jawab aja tuh, samain aja kayak lo pas. Gak gitu, Mbak. Tapi kalau ada HRD yang udah nanyain, lo mau digaji berapa? Ah, itu 90%, 80%, 90% tuh lo pasti udah masuk. Jawab aja, jawab seperlunya. Jangan jawab kayak punya bapak. Ini tambah, gue. Anak muda nih sekarang, aku bingung ya. Kadang aku ngerasa gak mau cepet-cepet tua, cuman ketika ngeliat anak muda dengan generasi yang seperti ini, aku merasa mending aku jadi orang tua secepatnya aja sih kayaknya sih. Ini aku mau jelasin dari mana guys, coba nih secara medis nih gimana. Karena kan silaturahmi liur gitu loh maksudnya loh. Wah, kita lihat orang-orang deh apalah. Anjir, mau udah jadi suami istri juga tetap. Iya, kadang juga pikirnya gitu sih. Sebucin-bucinnya aku gak pernah, suami juga gak mau kalau kayak gini. Ya bener, gue juga kayaknya juga gak mau juga sih kalau begitu sih. Saat kamu berbagi segalanya, memang orang-orang tuh pada pinter bikin caption gitu. Ya bener, berbagi segalanya, tapi bukan berarti sampai segitunya. Terus kayak kemarin sih yang udah married sama anak sama mamanya itu, lu dapat perhatian dari mertua bukan berarti lu bungkus. Vlog! Mau ngapain? Dia ekspresinya pasti lolo gitu, ha? Helmku memang bugu gitu. Ya penting aku jadi belomo. Sekte mana nih? Masih apa es krim? Anjir.
orang tua aja gue gak berani loh. Ini captionnya sembarangan. Bapaknya masa edgy. Edgy, gak jelas. Hapus aja enggak loh, edgy. Hey! Cowok sejati gak akan bisa lihat ceweknya bayarin makan. Bukan, ya betul, gak lihat betul. Itu tuh ibarat aja gitu loh. Bukan berarti, gak lihat. Alhamdulillah gaji sebulan bisa buat makan satu hari. Apa ini cok maksudnya? Jadi honorer lah. Wah, 35.000. Udah lah, aku tuh serba bingung ya. Aku pernah ngajar sih. Ini tuh dia gaji ngawas deh kayaknya deh. Oh, jam. Per jam kan, per jam 35.000. Lebih par lagi tempat kita 28.000. Udah gitu kita dituntut untuk pinterin anak. Kalau kita kerasin dikit kita dituntut. Berat memang sistemnya kali yang harus dirubah. Eh, ini lato-lato ya? Bukan bang. Nyampe amat. Gue kalau dikasih kesempatan untuk naik haji gitu ya, kakak kepikiran gue bawa lato-lato aja banget. Umroh bawa lato-lato. Hei, bertingkah lagi mbak ini. Ini gini wah, jadi itu kemarin dia tuh bikin baju anti grepe. Ya, ini bikin lagi dia nih. Sekarang aku udah sama Kiki Roy ya. Sekarang di sini ada Kak Kiki, Kak Kiki pakai baju apa? Baju grepe. Kalau kami itu sekarang pakai baju apa? Sama Medun sama ini. Kak Kiki. Kosong. Oh iya ya, nggak boleh lama-lama kosong ya. Kosong. Ring. Mau ambil uang 100 ini buat sendiri atau buat setengah buat anak yatim? 100 sendiri, 200 buat anak yatim. 200 buat anak yatim. Benar? Ya. Oke. Tapi bagi-bagi anak yatimnya orangnya. Oh ya benar. Lu yang salah ini bang, salah sasaran. Aku nggak percaya lagi sama Son ini sumpah. Main aja. Jangan percaya. Main aja. Ada yang salah sih bang.